Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kalian yang lagi nonton video ini. Balik lagi di channel aku, Ikzal Mahendra. Ini aku lagi ada di Kuaron. Kuaron ini dekatnya Tebu Ireng Jombang. Jadi nanti lokasinya akan aku taruh di kolom deskripsi. Nah, ini di sebelahku sudah ada seblak Bandung. Mau tahu gimana cara pembuatannya dan gimana rasanya, langsung nanti kita icip ya. Iya benar. Boy, udah berapa lama jual seblak, Bu? Udah 5 tahun. 5 tahun, alhamdulillah. Dari dulu lokasinya di sini nggih, Bu, nggih? Ya, ini dulu di depan rumah. Oh, depan rumah. Ibu rumahnya mana, Bu? Di Jatirjo. Jatirjo. Bu, jualan seblak daerah sini rata-rata per hari laku berapa porsi sampean, Bu? Saya? Iya. Ya, kadang nggak mesti. Lagi pandemi agak menurun. Pandemi ya, berpengaruh ya, Bu? Rata-rata berapa, Bu? 50 porsi. Ini sampai malam ya, Bu? Bukannya dari pagi, nggih? Ini yang apa, Bu? Seblak Indomie. Channelnya namanya Ikzal Mahendra, channel kuliner, video-video kuliner Jombang. Nanti Ibu kalau cari di YouTube, ngetiknya kuliner Jombang juga aja, udah keluar banyak kok. Ini sebelumnya udah ada yang pernah ngeliput tereng. Tereng itu.
dari Bandung. Oh, asli Pak. Ibu asli orang sana. Jadi rasanya asli rasa seblak. Jadi ini seblaknya asli dari Bandung, guys. Terus resepnya asli dari Bandung ya, Bu ya. Jadi rasanya beda kayak seblak-seblak di Jombang yang lain. Mantap.